ちは随分と長い間一緒でした。私たちの未来を探してる。そして今日はさよならを言う時が来ました。大学の思い出を終わらせよう。それでも違わないって願ってる。全てが変わっても私たちはずっと一緒です。 Okay guys, berhubung si Maggie kemarin itu belum ada kerop-keropannya, jadi sementara Mimin bakalan ini dulu, kasih selingan dulu ya, sambil Mimin cari-cari cerita lagi. Ini sebenarnya Mimin udah siapin lama, tapi baru Mimin bisa sempat post untuk kali ini. Karena apa? Ya karena kesibukan dia kemarin-kemarin ya guys ya. Ini sebenarnya Mimin sempat bahas pas di sesi live kemarin. Ini requestan siapa ya, Mimin lupa, pokoknya udah lama banget ini. Oke, untuk judulnya itu Rebirth. Apa sih ini? Rebirth of the Urban Immortal Cultivator. Mimin sedikit bacain untuk sinopsisnya. Bercerita tentang Chen Fan meninggal di tengah kesusahan ilahi setelah mencapai puncak dunia kultivasi dalam waktu kurang dari 500 tahun. Entah bagaimana, meskipun kehilangan basis kultivasinya, dia dapat kembali ke masa mudanya sebagai siswa sekolah menengah yang tinggal di bumi. Dia pun memutuskan untuk sekali lagi menapaki jalan menuju keabadian, dipersenjatai dengan pengetahuan yang telah dia kumpulkan di kehidupan masa lalunya. Untuk menimpa kesalahan masa lalunya, menghilangkan penyesalannya yang masih ada, dan menetapkan fondasi spiritual yang kuat yang akan menjamin kesuksesan dalam usahanya yang tak terelakkan sekali naik lagi ke alam eksistensi lain. Di capture awal diperlihatkan, tepatnya Juli 2007, ada sebuah bis yang melaju. Di dalamnya ada Chen Fan, MC kita, yang nampak muka matanya. Wah, di mana aku? Bukankah ini bus yang aku naiki saat liburan musim panas dari Sisui County ke Chuzhou? Kenapa aku di sini? Bukankah aku sedang menanggung pembalasan ilahi? Apakah aku kembali? Aku, Chen Fan, adalah penguasa Beisuan, juga biasa disebut Chen Beisuan. Aku adalah murid langsung dari Master Abadi Seni Bela Diri, Puncak Changxing. Aku pergi dari bumi pada usia 30 dan memulai jalan kultivasi abadi di dunia lain. Dengan bakat yang luar biasa, aku mencapai tahap retribusi setelah 500 tahun berkultivasi. Aku dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, yang paling mungkin berhasil melepaskan diri dari alam semesta dan naik ke alam celestial. Aku berperang dengan semua suku yang ada dan memenangkan setiap pertempuran. Lalu aku dipanggil sebagai penguasa abadi Beisuan. Namun sayangnya, aku jatuh selama pembalasan ilahi. Itu karena aku berkultivasi terlalu cepat untuk membangun fondasi yang kuat, sehingga aku tidak bisa menandau hatku. Aku telah menyerahkan segalanya untuk kultivasiku selama 500 tahun terakhir, meninggalkan banyak penyesalan. Semua penyesalan itu meledak ketika kesengsaraan inner demon datang, membuatku tidak bisa bersembunyi. Aku kembali sebagai remaja di bumi. Chen Fan kali nampak senang. Ia pun menyeringai tersenyum. Chen Fan kali ini terlihat duduk di kursi bus itu, sembari memandangi ke jendelanya. Ia bergumam, "Ini bukanlah kesengsaraan inner demon. Aku benar-benar kembali. Sekarang aku telah kehilangan semua kekuatan supranaturalku, primordial, spirit, dan tauhid. Aku bahkan kehilangan artefak sihir dan senjataku. Aku sekarang hanya manusia biasa yang dapat dengan mudah dibunuh oleh peluru. Ini tidaklah buruk. Ya, dalam hidup ini, aku akan bekerja keras untuk yang terbaik dalam kultivasiku dan tentunya membuat pondasi tertinggi Tao. Darah dibalas darah, jangan menyesal." Wah, kita tiba di Chuzhou. Sudah berapa lama aku meninggalkan kota ini ya? Tiba-tiba, ponsel dari Chen Fan berdering. Chen Fan pun mengambil ponselnya. Wah, ini ibu? Dan terlihat di sana, nampak ada panggilan dari ibunya. "Halo, Chef Fan. Bibi Tang mungkin sedang menunggumu di luar stasiun. Kamu harus bekerja keras di Chuzhou, oke?" Aku tidak pernah lagi mendengar suaranya semenjak dia meninggal di kehidupanku. Chen Fan kali ini nampak terharu, akhirnya bisa kembali mendengar suara ibunya. Tak terasa, air matanya pun menetes. Chen Fan kali ini, yang terlihat air matanya menetes sembari ia tersenyum berkata,
Jangan khawatir, Bu. Jaga dirimu baik-baik di Zhonghai. Baiklah, aku punya sesuatu yang lain untuk dilakukan. Dah. Tiba-tiba, kini perlihatkan sebuah pengumuman. Perhatian para penumpang, kita telah tiba. Silakan mengambil barang bawaan Anda dan bersiap untuk turun. Wah, aku benar-benar kembali menjadi 17 tahun. Turunlah Chen Fan dari bus itu. Aku terikat untuk pergi melalui dunia fana lagi. Jadi, ini, hidup ini, aku tidak perlu takut. Kini Sino melihatkan, beberapa orang di sana nampak terkejut memandangi ke seseorang. Ya, dua orang wanita dengan begitu cantik dan menawannya di sini menjadi sorotan beberapa pria-pria di sana. Seorang wanita di sini berkata, "Bu, kapan dia datang? Bagaimana jika menelponnya dan menyuruh dia cepat ke sini?" Ucap wanita itu yang nampak kepanasan. Ibunya itu berkata, "Tidak sabaran sekali, baru juga 10 menit ini. Heis, aku sudah berada di bawah sinar matahari selama 10 menit. Aku lebih baik masuk dalam mobil, di sana lebih dingin." Wanita itu kemudian kembali bergegas masuk ke mobil. Ibu bahkan mengatur pertemuan. Aku yakin dia orang kampung. Kenapa ini? Bibi Tang, maaf sudah membuat menunggu. Terlihat seseorang menyapa. Ya, masuklah Chen Fan ke dalam mobil itu. Itu tadi adalah Bibi Tang. Chen Fan berarti teman dan seperti namanya, aku melihatnya hanya sebagai teman. Dia tidak cocok untuk Li Yichen dan kelompoknya. Kemudian si Bibi Tang berkata, "Xiao Fan, Ran akan menjadi seniormu. Kau harus menemuinya sepulang sekolah ya," ucap Bibi Tang. "Dia adalah saudara perempuanku sekarang, Bibi Tang. Jangan cemas, aku akan melindunginya kok." Chen Fan kali ini bergumam, "Ada seorang gadis yang pernah ku cintai. Aku terluka olehnya, lalu sedikit demi sedikit melupakannya. Namanya adalah Chiang Churan." Kemudian Chen Fan pun menyapa, "Ran, temui aku jika kau butuh bantuan ya." Bagus, jangan lupakan apa yang sudah kau ucapkan ini," ucap si Ran. "Ayahku adalah pejabat penting di pemerintahan dan ibuku mempunyai perusahaan senilai 10 juta dolar. Kenapa aku butuh bantuanmu?" kumam si Ran. Bibi Tang dari depan pun berkata, "Ya, pertama kita akan ke apartemen untuk meletakkan barang-barangmu dan lalu ke rumahku untuk makan siang, oke?" Tempat ini dekat dengan Danau Yang Sui. Di sana pemandangannya sangat indah dan tak berselang lama tibalah mereka di apartemen. Dan juga sangat dekat dengan SMIV. Ya, hanya 10 menit jalan kaki dari sini. Masuklah mereka ke apartemen itu. Di sini ada 3 kamar tidur, 1 ruang duduk. Bukankah dekorasinya sangat berkelas? Tanya Bibi Tang. Wah, kau sangat baik pada aku. Bibi Tang kembali berkata, "Hiduplah dengan nyaman dan belajarlah dengan giat. Jangan cemas dengan sewanya ya." Terima kasih untuk perhatianmu Bibi Tang," ucap Chen Fan. "Ya, apartemen itu disewakan dari Bibi Tang, yang bayar Bibi Tang." Bibi Tang berkata, "Ibumu sangat percaya padaku, jadi aku akan menganggapmu seperti putraku sendiri." Ditariklah tangan Chen Fan oleh Bibi Tang. "Ayo ke rumahku untuk makan siang." Mereka berdua sudah akrab. Kumam Ran yang nampak kesal ketika melihat Bibi Tang. "Hei, kok rada aneh ini? Apakah antara ibu dan anak akan melakukan sesuatu?" Waktu terus berlalu dan tibalah mereka di Longjing Villa. "Lingkungan kami bukan yang terbaik di Chuzhou. Kita sudah sampai. Selain dari Danau Yang Sui, tempat paling terkenal di Chuzhou adalah Gunung Yunwu." Bibi Tang masih menggandeng si Chen Fan dan mengajaknya masuk. Dikatakan bahwa setiap pagi rumah itu diliputi oleh awan dan kabut, seperti lautan dan gunung awan. Rumah mewah tinggi, kelas tinggi, semuanya berada di lereng Gunung Yunwu. "Tapi menurutku, rumah ini sudah cukup. Villa Gunung Yunwu sangat indah, tapi aku tidak benar-benar berharap untuk tinggal di sana." Chen Fan kali ini berkata, "Jika Anda menyukainya, aku akan membelikannya ketika aku punya uang di masa depan nanti. Jadi kau bisa melihat awan dan kabut setiap bangun." "Oh, apa?" Bibi Tang nampak tersentuh. "Bagus, aku menantikannya. Aku juga akan mengajak ibumu dan menghabiskan waktu bersama." "Hish, pembual," kumam Ran yang nampak kesal melihat omongan dan juga mendengar omongan dari si Chen Fan. "Dan kami bisa belanja dan ke salon kecantikan bersama," ucap Bibi Tang membayangkan masa tuanya nanti bersama ibu dari si Chen Fan. Masuklah mereka, ada seorang pria berkata, "Apa ada yang lucu? Aku mendengar suara tawa dari pintu." "Halo Paman Jiang." "Xiao Fan, duduklah, aku akan ke dapur untuk memasak, tidak lama kok." Dan tak berselang lama, masakan pun jadi. Tiba mereka di sesi makan bersama. Ada ayah Ran, Bibi Tang dan juga Ran beserta si Chen Fan. Mereka duduk dalam satu meja. "Aku tidak ingin mengobrol dengan Chen Fan. Dia idiot dengan prestasi akademik yang buruk. Dia hanya pecundang,"
dia tidak cukup baik untuk Li Yichen. Gumam ayah dari Ran-Ran yang nampak ia tidak suka dengan Chen Fan. Chen Fan berkata, aku kurang pandai memasak. Ini sangat bagus karena aku bisa merasakan masakan Bibi Tang. Dalam hati Chen Fan ia bergumam, Bibi Tang sangat polos, anggun, baik hati dan cantik. Dia bahkan hebat dalam memasak. Dia tidak beruntung karena menikahi Jiang Shanhai, si penggila itu. Tiba-tiba Chen Fan dikagetkan oleh Bibi Tang yang berkata, Xiao Fan, kau baru saja sampai di Suzhou. Pergilah jalan-jalan dengan Ran-Ran dan belilah sesuatu. Baiklah, ucap Chen Fan. Oh? Si Ran-Ran agak terkejut. Kemudian keluarlah Chen Fan dan juga Ran-Ran berjalan bersama. Ran-Ran berkata, aku masih ada urusan, kau pergi saja sendiri. Atau kau bisa memakai taksi, kau tidak perlu ditemani kan? Ran-Ran bergumam, sebaiknya dia tidak meminta aku untuk menemaninya. Baiklah, sampai jumpa, ucap si Chen Fan yang kemudian bergegas pergi. Kau? Terlihat Ran-Ran yang cukup marah dengan si Chen Fan ini. Chen Fan terus melangkahkan kakinya pergi sendirian. Di tengah perjalanannya ia berkata, aku akan pergi ke Danau Yang Yui, disanalah tempat dengan energi spirit tertinggi. Dan tak berselang lama, tibalah Chen Fan tepat di depan pohon yang cukup rindang itu. Ia pun duduk bersila, aku harus cepat dan memulai bentuk fondasi. Ada 8 tahap dalam kultivasi ini. Kultivasi Qi, Qi Condensation Xiantian, Core Formation, Nas Control, Spirit Severing, Void Returning, Tao Fusion dan Retribution Condensation Qi hanyalah tahap awal dan terbagi atas 3 tahap, membentuk fondasi, pendalaman dan Spirit Qi. Pembentukan fondasi adalah tahap paling awal dalam kultivasi. Setelah itu, para kultivator dapat mengangkat beban ratusan pot dan berlari secepat kuda, menembus batas tubuh, mengumpulkan inner esensi sejati, menggambar jimat dan mampu menggunakan sihir. Chen Fan bergumam, jadi, cara apa yang harus kupilih untuk membentuk fondasiku? Aku mempunyai berjuta-juta teknik rahasia dari 500 tahun terakhir. Aku juga mempunyai 13 billion. Iya anjir, cara untuk membentuk fondasi. Selain karena penyesalanku, alasan utamaku jatuh selama pembelasan ilahi adalah bahwa fondasiku tidak cukup stabil. Meskipun pembentukan fondasi hanyalah tahap awal dalam kultivasi dan tidak terlihat penting, namun hanya fondasi yang kuat saja yang bisa menahan gedung. Kini diperlihatkan, Chen Fan mengambil sebuah buku yang bertuliskan The Great Way of Tao Void Body Refining Art. Aku akan mencoba yang ini. Chen Fan pun membuka buku itu. Seni khusus ini menekankan pada inklusivitas dan penyerapan. Oke, sekarang aku akan mencoba melatih kultivasiku di bumi pada saat energi spiritku hanya sedikit. Aku harus bergantung pada berbagai obat tentunya, harta karun, dan bahkan energi yin dan yang untuk melakukan kultivasi. Memulai kultivasi. Di sini terlihat Chen Fan yang duduk bersila berfokus berkultivasi. Ia memejamkan matanya, energi memancar mengitari tubuh si Chen Fan. Mulai dari hingga sore harinya, hingga larut malam, malam harinya dan sampai tiba di pagi harinya. Ya, Chen Fan terbangun akibat sorot matahari yang cukup sinarnya terang kala itu. Hais, teknik Void Body Refining adalah teknik pembentukan fondasi nomor 1 di dunia. Aku hampir memasuki tahap penting dalam pembentukan fondasi dalam sekali coba, ucap si Chen Fan yang tadi terlihat sebuah hunusan energi yang memancar ke langit di sana. Chen Fan kemudian bangkit dari duduknya. Aku melakukan kultivasi sepanjang malam. Untungnya, tempat ini jauh dari jalan dan bebas mengganggu. Kemudian diperlihatkan Chen Fan yang mengepalkan tangannya. Bagus, aku dipenuhi dengan kekuatan. Dan biang! Chen Fan pun menghantam pohon itu. Wah, kekuatan ini membuat fisikku luar biasa. Dan terlihat bekas pukulan dari Chen Fan tadi rupanya cukup keras, hingga membuat batang kayu itu pun retak dan remuk tepat di bagian pukulan si Chen Fan tadi. Aku lapar. Aku harus ingat, aku hanyalah makhluk fana dan butuh makanan, ucap si Chen Fan yang terlihat perutnya bunyi keroncongan. Dan tak berselang lama, Chen Fan keluar dari tempat tidur dan bergegas pergi. Namun, dalam tengah perjalanannya, Chen Fan kali ini diadang oleh ketiga orang. Satu orang pria tua dengan rambut putih dan juga jenggot ini, dan dua orang pria dan wanita. Pria tadi menatap ke arah Chen Fan. Begitu pula dengan Chen Fan, ia pun menatap ke arah pria tua tadi sembari berkata, apa yang kau inginkan? Kemudian pria tua ini berkata, hanya seorang pemuda yang kebetulan lewat. Tidak esensinya terlalu lemah. Heis, kudensasi terlalu longgar. Ini ribuan kali lebih lemah daripada seorang kultivator. Ada jejak esensi dalam tubuhnya. Apa dia seorang immortal kultivator?
Dia memiliki kekuatan batin. Kualitasnya lebih rendah daripada kekuatan esensi sejati seorang kultivator. Hei, apa yang kau lihat? Hei, kenapa kau menggeleng-gelengkan kepalamu itu? Ucap wanita itu. Chen Fan berkata, oh, aku melakukan itu karena sesuatu hal lain. Maaf. Tunggu sebentar anak muda. Pria ini kemudian muncul menghadang si Chen Fan yang akan pergi. Kenapa Pak Tua? Tanya Chen Fan. Dan tiba-tiba, kakek tua ini berkata, kau menggeleng-gelengkan kepalamu setelah melihat cucuku. Bisa kau katakan alasannya? Tunjukkan rasa hormatmu itu. Hei, sudah kubilang, itu tidak ada hubungannya dengannya. Ucap si Chen Fan menjelaskan lagi. Kakek tua ini kemudian berkata, melihat dari cara berjalanmu, aku menduga bahwa kau belajar seni bela diri. Aku Weibo, bolehkah aku bertanya asalmu dan siapa gurumu? Aku hanya seorang kultivator Dao. Weibo? Aku bukanlah seorang murid dari suatu perguruan. Keluar gak Dao? Kultivator Dao? Sekte Dao? Tanya si Weibo. Tiba-tiba seorang wanita ini berkata, jadi kau pasti berbohong padaku kan? Chen Fan tertawa. Aku hanyalah seorang kultivator Dao dan tahu sedikit tentang teknik Qi, hanya itu. Mengacungkan tombak dan tongkat atau bertarung dan membunuh bukanlah keahlianku. Kau pasti salah. Weibo berkata, dalam hal ini kau dan cucuku bisa berlatih sebentar dan saling belajar satu sama lain. Hei, kemari, biar ku ajari kau sesuatu. Ucap cucu dari Weibo itu. Hais, kelihatannya aku harus menunjukkan beberapa kemampuanku. Ucap si Chen Fan. Aku tidak ingin membuli wanita. Ucap si Chen Fan yang kemudian melangkahkan kakinya untuk pergi. Wanita tadi berkata, apa maksudmu wanita tulma? Hah? Dan terlihat kali ini Chen Fan memetik daun di sana. Terlihat daun itu diberikan sebuah energi dan selas biang. Dengan serangannya hanya menjentikan jarinya, daun itu pun melesat. Oh, ucap si Weibo. Dan kali ini benar saja, selas. Walaupun hanya daun, tapi itu bisa memotong bagian rambut dari cucu dari Weibo tadi. Dan piam, tadi pun terpental hingga menumbuk ke pohon itu, hingga beberapa daun-daun itu pun berguguran. Apa itu? Hah? Darah? Wanita itu nampak terkejut ketika melihat pipinya terserempet daun tadi dan mengeluarkan darah. Ia pun menengok ke belakang tadi dan terlihat daun tadi pun menancap tepat di batang pohon yang cukup besar itu. Mampu melukai orang lain hanya dengan selembar daun? Weibo menghela nafasnya. Kemudian ia berkata, aku tidak pernah menduga bahwa aku akan melihat teknik ilahi seperti itu di sisa umurku ini. Di depan seorang master, aku dan cucuku sudah berbuat ceroboh. Weibo kali ini menghormati Chen Fan, tunduk kepada Chen Fan setelah mengetahui kekuatan asli dari Chen Fan. Aku tidak menduga bahwa anak ini adalah seorang master yang tidak diketahui dalam seni bela diri, gumam si Chen Fan. Ini pertama kalinya aku melihat teknik seperti itu. Itu sangat cepat, sampai aku pun tidak sempat mengambil pistolku mengerikan. Ya, gumam dari cucu pria dari si Weibo ini. Mereka nampak terkejut. Sin kembali memperlihatkan di posisi. Si wanita ini berkata, kau memotong rambutku dengan daun ini? Dan lalu mengenai pohon, bagaimana bisa? Chen Fan berkata, itu hanya teknik kondensasi Qi, bukan hal yang spesial. Weibo berkata, itu mungkin hanya teknik sepele bagimu tuan, tapi itu adalah teknik yang luar biasa bagi kami. Kakek bahkan memanggilnya tuan? Kumam wanita itu yang nampak terkejut ketika kakeknya sangat tunduk kepada Chen Fan. Chen Fan berkata, kau bilang hanya seorang master bisa melakukan teknik itu? Seorang master di puncak seni bela diri bisa melampaui batas-batas wana. Dia dapat melepaskan kekuatan batinnya dan dengan mudah dapat membunuh seseorang yang tingginya beberapa meter. Weibo berkata, anda adalah seorang master. Tuan tidak mengetahui hal itu. Ini adalah cara berpikir di dunia seni bela diri. Oh, kekuatan batin ini. Chen Fan tiba-tiba berkata, aku benar-benar hanya seorang kultivator Dao. Dan itu bukanlah apa-apa. Hanya teknik kondensasi Qi biasa kok. Aku tidak pernah mendengar tentang apa yang kau bilang sebelumnya. Kultivator Dao? Tanya si Weibo. Ia sedikit bergumam dalam hatinya. Dia benar-benar bukan seorang master manifestasi ya. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Ini episode perdana. Yuk buat kalian yang pengen dilanjutin, gas komen di bawah ini. Min lanjut, min lanjut, min. Kalau nggak pengen dilanjutin, min bakalan take down. Nggak bercanda. Ya sambil jalan nunggu-nunggu judul baru karena Magi itu capture-nya hampir mentok guys ya. Nggak tahu udah mentok apa belum karena Mimin belum. belum edit juga karena Mimin uploadnya itu walaupun ngedit sekarang uploadnya besok kayak gitu ya guys ya. Kayak gitu. Terima kasih buat semua yang masih setia mensupport Storybase sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen. Yuk komen, banyakin komennya biar makin ramai tentunya views di Storybase ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kedua kita di Nativeverse dan channel ketiga kita di AP Brand. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye-bye.